Yuk, balik kali. Iya, kita udah sebelasan untuk akan dimulainya pertandingan antara RW ini akan segera dimulai pada sore hari ini. Iya, tendang sudah. Dampaknya dipakai. Pada sore hari ini. Sangat sudut. Lakukan berempat, berikan ke tengah. Siapa yang tuju? Ada senjata. Ada 14, potong lagi ke tengah. Apa yang terjadi? Iya, pelanggaran lagi dari kesebelasan Joda ini. Untuk kesebelasan Karisma ini, tendangan bebas atau tendangan pelanggaran untuk kesebelasan Karisma ini. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Nomor punggung 12 yang akan melakukan tendangan ini. 1-2 melangkah ke belakang, ancang-ancang dia atau terbang langsung atau diberikan kepada rekannya. Bola ini lakukan sudah, masih membentur pagar betis dari kesebelasan Cuada ini. Apa yang terjadi? Ternyata offset dari kesebelasan. Yang akan melakukan tendangan nomor punggung 10 yang akan menjadi tendangan saudara DP ini, ancang-ancang dia nomor punggung 10. Iya, lakukan sudah nomor 10, lakukan sudah. Tadi masuk ya di sebelah kiri penjaga gawang dari kesebelasan Karisma ini. Antara lain tadi bola hanya menggelitik di bawah tanah sebelah kiri, menjadi skor 1-0 untuk kesebelasan Ciada ini. Iya, kita kembali ke lapangan. Lompatkan sudah berdua bekak belakang sudah Jamil berikan lagi. Siapa yang dituju? Para bola lakukan saja. Siapa yang dituju? Berikan ke sebelah kiri. Masih ada berdua takatik. Langsung saja ke tengah lagi. Ada sudah berdua lagi. Lakukan juga ke tengah. Siapa yang dituju? Ada nomor 12. Dekat saja tadi bola kepada penjaga gawang dari kesebelasan Coba ini. Itu Pak Budi. Kenur. Lakukan sudah, berikan lagi. Diambil nomor 19, masih nomor 19 sendirian, bocah kacik nomor 9. Siapa yang akan dituju? Lakukan ke tengah, dituju nomor 2. Ternyata nomor 2 ini terlalu depan mengambil bola, menghasilkan jadi offset untuk kesebelasan Karisma ini. Iya, nomor 2 lakukan sudah, berebutan nomor 2 sudah, nomor 2 masih berebutan. Apa yang terjadi? Iya, pelanggaran tadi nomor 17 terhadap nomor 19 ini. Lakukan sudah, nomor 4 ancang-ancang yang akan mengambil tendangan ke dalam ini, tendangan bebas ini. Siapa yang mencari teman di tengah lapangan? Siapa yang akan dituju? Ancang-ancang dia, lakukan sudah ke tengah. Di situ ada di sudah nomor 3 dari kesebelasan, berikan ke tengah. Ada saudara Ding, berikan lagi pada nomor 17, masih 17, berikan nomor 11, masih ada nomor 16 batu, berikan saudara dibuat tadi, masih Karisma ini. Lakukan sebelas Karisma, berikan sendirian, rebutan bertengah dengan 2 orang, masih berikan nomor 7, membentur punggung dari kuasa Karisma, masih lakukan saudara nomor 7, terjadi dibuat tadi. Iya, pelanggaran mengangkat kaki terlalu ke atas kepala, melainkan pelanggaran saja untuk kesebelasan Karisma ini. Tendangan bebas untuk kesebelasan Karisma ini. Ancang-ancang dia, tendang sudah. Kembali dipakai kepada pemain dari Medan Bola nomor 10 ini. Iya, taruh pemain dari kesebelasan KSB ini. Ada saudara Ebu nomor punggung 20, Jama nomor punggung 15, Magid nomor 4, Baden nomor 14, Reddy nomor 13, Azam nomor 15, Ala Tahman ada nomor anak nomor 7, Ala Indra nomor 18, Farhanah Fahman nomor 2, Rimon nomor 17 adalah Mutip nomor 19. Itulah kesebelasan pada sore hari ini dari kesebelasan Karisma. Yang lain dari kesebelasan Miragula adalah saudara Repat nomor 1, David nomor 12, Andrew nomor 17, Yadi nomor 3, RDD nomor 5, Siri nomor 6, Farid nomor 7, Aki nomor 10, Agus Adris nomor 20, ada Ilham nomor 11, Adi nomor